Oke guys, kembali lagi bersama Rezeku Talks dalam Weekend Selalu Nostalgia. Hari ini saya mau mencoba lagi Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories mode yang baru. Dan sini judulnya itu Yu-Gi-Oh! Full Power ya. Ini ya buatan yang terbaru dari si modernya King Mod, si Reynaldo. Dan sorry banget ini mod, saya cuma dapetnya 5 drop ya. Ini official dari si modernya. Karena saya coba utak-atik ini mod biar dropnya bisa lebih dari 5 tuh nggak bisa. Pasti ada warning-warning, nggak bisa lebih dari 15 drop gitu. 5 drop, sorry. Dan di sini fusionnya itu masih fusion original kata modernya. Saya baca-baca tulisan dia gitu di Facebook ya, di grupnya dia. Tadi anggaplah ini sebagai King Mode gitu. Sorry. Ya udahlah, kita daripada ini penasaran kayak gimana ya, kita coba aja dah. Paling di sini yang beda efek sama ya kayak Rebellion gitu, dia attack-nya bisa nggak ngotak lebih dari 10k gitu. 10.000 lebih bisa dia. Dan konsolnya juga dia bilang katanya make fusion dari si dari Vietnam team ya. Extreme Battle kalau nggak salah. Untuk perubahan karakter di sini ya, musuh-musuhnya gitu nggak ada yang dirubah sama sekali, jadi masih bawaan original. Jadi saya akan skip ya, sorry banget. Dan seperti biasa kalau ini ada efeknya, kalian tuh wajib save dulu lah, di reset habis itu load dan baru boleh main gitu lawan siapapun di sini, mau entah melawan Simon, melawan siapa kayak gitu ya. Oke, saya reset dulu ya, udah save. Oke guys, udah di reset, habis nge-save reset emulator, habis itu load. Dan lanjut ke campaign ya, berlawan Mbah Simon kita nih. Sorry banget, saya nemu yang paling baru cuman ini doang. Sebenarnya ada lagi yang kayak turnamen 2022 kalau nggak salah, itu sebenarnya cuman kayak buat speedrun gitu. Jadi ngukur kemampuan kita main ginian tuh namatinya seberapa cepat gitu. Buat apa sih? Yaitu buat kesenangan masing-masing mungkin ya. Mending pakai efek lebih kelihatan menarik. Di sini ada perubahan frame ya. Ntar saya dimodalin apa nih? Ini dimodalinnya buat serangga. Oh, configuration buat monster tipe rock nih. Thunder rock sama pyro 400 poin. Bumi buat water, buat fish, buat thunder. Terus dia bakal nurunin mesin rock sama pyro. Fusion yang masih sama, berarti kita lanjut aja deh. Poin bisa 10k di sini, 10.000k ya. Saya sempat ke spoiler sama si Bro Mirjana. Saya bisa bikin Twin Head Tunnel Dragon ini. Wah. Semoga aja Twin Head Tunnel Dragon bisa punya efek yang gede. Saya beli Pluto, dia naik. Dia naik. Udah bisa nyerang 2 kali ya, dia naikin monster tipe Thunder. Saya coba attack mode dah. Apa yang terjadi ini? Exodia digabung jadi Oni dong. Oh, ini tuh punya efek tuh. Belum dari jana udah namatin dia main gitu ya. Keren. Main gini ya, sorry. Buat Master Finn. Kalau nggak salah ini bisa nyerang 3 kali lah. Karena kita mirip-mirip kayak King Mode ya. Mars. Saya serang. Hidor. Kok easy ya si Pak Simon ya? Yaudahlah, saya lagi beruntung ini Pak Simon nggak terlalu gigi dia. Hai. Oke, kita lanjut lagi ke Thea ya. Oke, sudah di Thea ya. 5 drop tuh guys, sorry banget saya nggak dapat 15 drop. Dan kayaknya semua fans nggak bakal dapat 15 drop karena dikunci gitu sama modernya. Saya mau bikin apa ya? Tipe rock kalau nggak salah bisa sama cewek-cewek. Cuman cewek-cewek tuh si Mystical Sen ya. Dia cuma nambahin efek buat monster tipe rock doang kalau nggak salah sih. Tapi ya apa-apa lah, kita buang. Nah ini nyampah ini dia. Hah, sana keluar. 10.000, nemu Rico nih cewek. Kita ganti lagi yang nyampah-nyampah gitu. Sebenernya nyampah sih, tapi buat serangga yaudah nanti aja lah. Zombie-zombie masih bisa dipakai bos. Oh, kebanyakan masih bisa dipakai nih. Zombie keluar satu, masukin nemu. Oke, kita lanjut.
ini 1000. Coba jadi queen lah. Saya pilih Jupiter. Gue punya efek ya, naikin buat all plan, buat semua monster tipe plan. Coba attack mode deh. Ini dia mesti kosen ya, buat monster berarti buat tipe rock kalau nggak salah. Jadi dia tetap bisa nyerangnya sekali doang. Tuh, sayang sekali. Zombie sama coba zombie main bisa kalau nggak salah ya? Oh nggak bisa. Sorry ya, saya agak lupa sama Fusion original. Nah ini baru berasa kalah saya nih, karena nge-break ya. Eatos 3000 ya Eatos. Saya lihat dulu ya, Eatos ini 500. Oh dek, begitu ditaruh di bawah atau di summon gitu bakal naik 500 poin, tapi buat dirinya doang. Wadaw, kalau ngeberikan ini saya harus buang ini deh. Kemungkinan sih kalah di fusion lagi, masih yang sama ya, berarti sini dia pakainya fairy sama batu. Kalau jadi mystical sand atau quarin sih Eatos. Saya bisa bikin stone G. Siapa yang bisa saya kalahin? Gak ada yang bisa ini. Cuman bisa bertahan. Yaudah. Saya pilih Uranus. Tuh 2800. Dia cuma bisa bertahan. Dia efeknya mirip-mirip lah sama si Mystical Sand. Midor. Oke, kita coba sekali lagi ya. Orion. Sip. Robot ini nyampa nih yang bakalan jadi Tech Wolf. Tech Wolf saya pilih Uranus deh. Normal monster ya. Defense mode. Mesti kasen lagi 2600. Please tune Thunder Dragon dong. Bisa kayaknya nih. Ini jadi Dragon Zombie. Tune Thunder Dragon harusnya kan. Dipakainya Sartun, tetap Pluto ya, rasain nih. Untung Bang Jago sekarang keluar ya, sekarang yang masih Bang Jago si Twin Head Thunder Dragon. Nanti gak tau siapa. Saya ngeliat cadangan Bro Mirjana dipakai Harpies, keren juga. Efeknya sih yang keren. Ngapain dia ngeluarin gitu lagi? Karena dia cuma bisa itu doang. Harusnya ini sama ini bisa sih. Oh nih jadinya kan, oh nggak bisa ya, harus pakai kendi ya. Biarkanlah kita buat nyerang. Udah nggak fusion dia, lagi nge-break. Tetap saja, nggak mau nyerang ya. Nah ini baru bisa, ini sama ini dipakainya Jupiter. Jupiter juga coba serang pakai Oni ya. Ini buat tipe Fin semuanya. Oke, lanjut ke villager yang pertama. Oke guys, sudah di villager yang pertama. Saya maju-maju dulu aja ya. Ciwi-ciwi ada Candle of Fate, kalau misalnya ini bisa di fusion sama burung atau piro atau bis ya. Karena dia lucu gitu. Karena gambarnya ada gambar api gitu, kayak lilin gitu dia kan. Dikategorikan sebagai monster tipe piro, lucu deh. Hewan. Sementara cewek-cewek sih ada berapa ya? Satu.
2. Oh, dikit. Berarti kita keluarin aja di Haiwa. Masukin dia. 2000. Oke, lanjut dulu ya. Dan dia beratribut lagi. Berfield. Ini Andar. Saya curiga nih, saya ganti dah jadi Umi. Dan saya nggak punya monster tipe water, kenapa saya pasang ginian ya? Oh iya, ada Twin Hand Thunder Dragon. King Yamimakai. Dia punya IV kayaknya. Oh enggak. Saya bisa bikin Crimson Sunbird. Ini bisa Crimson Sunbird atribut. Oh, jadi ini ada. Apa sih namanya, Wing Beast ya terakhir ya. Ini kan bakal jadi si Mahulus. Lalu jadi Crimson Sunbird. Saya pilih Mercury. Dia buat seluruh monster tipe Wing Beast. Ya ayam ya si Crimson Sunbird. Oh man, di Dark Hole. Itu dua paling tinggi tuh yang disedot sama dia. Kacau lah. Ini robot-robot saya keep, tapi saya akan buang satu lah. Karena bakalan jadi cyber dragon. Apa sih? Mesin itu saya lupa. Ih, ingat lagi. Metal Dragon, sorry. Metal Dragon gabung muatan. Nah, ini dia. Tadi pakainya Moon. Metal Dragon, Twin Head, Thunder Dragon. Tambahin lagi biar makin GG. 4000 ya. Yang mana aja lah. Nah, untung saya dimodalin Thunder ya, kalau nggak dimodalin mungkin susah ini. Itu bakalan jadi Soul Hunter. Soul Hunter punya efek ya. Kalau yang di mod minggu lalu itu dia punya efek yang GG, jadi dia bakalan naik 100 atau 200 gitu, saya lupa. Setiap ada monster yang di kuburan gitu. Ini api, ini Namuriko. Jadi Dragon Zombie. Gak usah deh, sayang Dragon Zombie ya. Oke guys, lanjut ke villager yang kedua. Sudah di villager yang kedua ya. 15. Ungi, oh gak ada yang bagus, berarti lanjut dulu deh. Sekarang dipakai Wasteland, berarti banyakkan Dino di sini. Ini Dino saya naik ya. Ini kah dibuang? Sayang, ini dibuang juga, sayang. Dino merobot Cybersaurus. Sorry. Saya mau lihat si Flower Wolf ini punya efek apa enggak. Saya pilih Sunday di sini. Normal monster ya, coba saya attack mode deh. Saya masih ke bawah-bawah sama mode 13 gitu. Mode 13 si Flower Wolf jadi lumayan GG di sini dan diserang sama Dokuro Rider. Kita lihat normal monster ya. Oh iya, gara-gara field ya jadi 2100 ya. Jadi dia butuh zombie sih biar jadi si ini. Siapa dah itu si 2200 mamut-mamut gitu. Duh, serba sayang ini sih, pengen kita taruh si Drawbird lah. Drawbird ya. Nah, kalau saya buang-buang ada monster tipe Thunder. Untung dia nggak nyerang. Oh, dia punya lagi. Please yang bagus kayak keluar. Sama aja deh. Sorry. 2350. Kalian dia harus pakai ini ya, harus pakai Sartun. Di Dragon Jungle King nggak punya Sartun, punyanya Neptune di sini. Naik gak? Berapa monster ya? Skelgon.
belum ada zombinya juga. Ya udahlah. Mercury. Tuh, 2,5 dia. Oh, dia punya efek kayak gitu. Oh, saya menang dong. Terserang yang mana nih? Mana aja lah. Ternyata Dark Elf tuh punya efek bakal naikin semua monster tipe spellcaster. Apakah saya akan menang tanpa harus ngulang? Tidak, ternyata ada yang naik. Oh, ini ada zombie nih, ada kartu yang beri efek buat naikin monster-monster zombie. Ternyata dia ya. Oh, oke deh. Oke guys, kita ulangnya sekali lagi. Berisan tapi di plus mode. Udah pasti serang dan pamut lagi, dia saya kesempatan bisa ngelihat efeknya. Kayaknya sih sebuah monster-monster zombie dia. Tuh. Yalah. Eh, zombie pun. Iya, zombie ya. Zombie apa yang tadi? Coba. Zombie kan? Oke, di face mode ya. Nah, dia bikin lagi. Makin gede aja. Ternyata cukup susah juga nih di villager kedua. Jin Head Thunder Dragon saya 3300, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Yaudahlah, saya mengaku kalah. Kalem ya. Kok dia pakai ragu-ragu buat nyerang itu? Udah pasti kecil-kecil gitu kartunya. Oke guys, ini saya skip ya. Oke guys, sudah diulang ya. Sorry saya skip ini. Harusnya menang sih. Dia tinggal 3200 evolution ini sama ini. Bukan jadi mamut yang punya efek cumain gigi ya. Tuh dia. 3700. Saya pilih Moon deh di sini. Berkat ada si Crimson Sunbird jadinya saya bisa aman sebentar sih. Oke, kita coba lanjut lagi ya ke villager yang ketiga. Oke, sudah di villager yang ketiga. Saya lihat dulu zombie-zombie, Tomosaurus. Zombie kolom buahku sama si mamut doang. Sisanya sih nggak terlalu bagus. Yaudah, kita lanjut dulu deh. Oh, saya curiga nih, dipakai VLC di sini. Jadi Twin Head Thunder Dragon. Ini, oh jangan dah, sayang. Ini sama ini deh. Saya pilih Uranus ya, Twin Mode. Ini bakalan susah sih, Villager ketiga nih. Dan bener aja, oh dragonnya dragon 2000-an ke atas lagi. Ini main cepat-cepatan Vision Twin Head Thunder Dragon ya. Tapi dia AI-nya itu AI hard. Jadi saya bikin Twin Head Thunder Dragon, dia juga bikin bakalan destroy dua-duanya. Aduh, susah. Di sini yang lebih unggul pasti si Twin Head. Saya pilih Moon. Tuh. Gas mode lah. Scale Gun. Yaudah, saya hancurin Scale Gun dulu lah. Sebentar. Dia pakai apa dia? Sorry. Kayaknya Pluto ya, mentang-mentang ada di sini pakai Pluto gitu. Jupiter deh, serang. Itu adalah perlawanan saya. Sebelum saya harus ulang lagi.
kemungkinan dia bikin Twin Hero nya gak terlalu sering ya. Dan kalau gak salah tuh mau bikin si Thunder Dragon King, jadi dari sini ada Thunder Dragon King. Itu harus pakai Twin Head juga. Dan sama kayak Super Polymerization gitu. Ya, gagal dong. Ini sama ini. Saya beli tuh di fast mode ya, gara-gara si jadi turun. Oh, dia duluan dong. Oh, aku Dragon. Oh, Kerosin. Punya efek kah? Punya. Kayaknya buat atribut water ini. Buat water ya. Buat monster-monster aqua. Mana ya? Sama ini. Di sini monster-monster batu pun juga ikut turun. Gak cuma robot doang. Oh, Twin Head ada Dragon. Nih, apa ini? Jadi 1000 defense mode dah. Tuh ada dragon lagi ya. Oh, ada dragon. Oh, itu bisa kategori dragon ya, saya baru tahu. Itu kalau salah tuh monster si serpent. Udah pasti kalah ya, walaupun saya sisa 100 perak. Nggak mungkin saya Destiny Doro di sini itu apaan ini? Oke. Okay. Fast mode. Tuh dia masuk kategori Dragon dia. Oke guys, sorry ya, ini saya akan skip. Oke guys, udah dilang, sorry banget saya skip ya. Ini saya berhasil menang setelah membuat 2 Crimson Sunbird disini. Jadi lagi nge-break ya, lagi ngeluarin si Twin Head Thunder Dragon. Ya kebetulan levelnya dia pas banget 2700, pas sama Great Mammoth saya ini. Oke, saya akan coba lanjutin lagi ke Jonus dan juga Seto dan mungkin ke Master Hesin ya. Oke, sudah di Jono yang pertama. Sorry, ini Dark Plan. Dark Plan. Saya nggak tahu nih si siapa si Jono ini pakai apa ya. Jadi lanjut dulu deh. Monster-monster warrior ya. Dan saya nge-break pula nih, aduh. Ah, ya jelek nih, saya buang lah. Eh, bisa. Oh iya, bener. Saya baru ingat kalau mesin sama spellcaster jadi bakalan dismagician. Alum ya, saya udah lama banget gak main yang versi ori gitu. Jadi agak-agak lupa gitu. Dan dia pakai Flame Swordman, kartu andalan dia ya. Kayaknya sih normal monster ini di sini. Oke, kita lihat dulu. Monster dan saya masih nge-break. Apa yang harus saya buang? Saya buang ini sayang. Itulah saya buang si Robert ya. Masih jadi si itu juga, si Flame Swordman. Pakainya paling bagus kayaknya si Flame Swordman si Jono nih. Please Dragon, please Dragon, please Dragon. Yes. Ini dia sip. Tambahin ya biar makin gigi. Oke, Pluto saya libas dua-duanya nih. NP, semoga aja nggak ada dark hole ya. Saya paling benci di sini ada dark hole dong, bener aja dong. Aduh, benci banget sama kata itu. No, itulah. Saya pilih Sun di sini, jangan pakai Jupiter pasti diserang sama Flame Swordman dia. Di sini kalian bisa farming ya,
sama si Jono buat dapetin masa tipe Piro biar bikin Crimson Sunburst gitu. Oke, kita bikin si Great Mammoth of Gold Fine. Gold Fine kan bener tulisannya. Oke, ini kayak dia dah. Cakirnya bakalan gede. Base. Ini sama ini finishing ya. Kita lanjut ke Seto nih. Seto kayaknya lebih sulit. Sudah di Seto yang pertama dapat Sogen tadi ya. Warrior-warrior semua dan kayaknya belum berguna amat, jadi lanjut. Oh, Twin Head lagi dong, ini mountain ini. Twin Head, saya duluan dah. Ini sama ini. Lihat nih, kalau saya bikin ini duluan, Steve juga bikin. Ujung-ujungnya ya, hilang. Nah, saya pilih Pluto ya. Please, jangan Twin Head, kayak dia nge-break gitu. Oke, okay, bukan kayaknya. Bukan kayaknya, bukan. Bukan, itu kayak Blue Sword Dragon ya? Oh, ngeri kali dia. Ini sama ini, saya bikin Crimson Sunbird ya. Kenapa saya gabungin itu? Oke deh, sorry ya, saya tadi sama si yang 1300 aja. Sorry guys, saya lupa bener dah. Oh bukan, saya RU punya efek deh ya. And face. Oke, cukup aman ya, berarti kita masih bisa lanjut ke Master Hasin ya. Saya bikin ini sama ini di 1900. Oke, Twin Head Dragon bisa nyerang 2 kali. Itu Zera. Kok kartunya Seto bagus-bagus ya? Geri. Sudah di Master Hasin guys, dan ini jadi duelist yang terakhir ya. Saya mau ini dulu lah. Apa namanya si farming dulu. Dan saya dapat kebanyakan monster tipe Fin. Udah lanjut dah. Ya turunin aja asal-asalan ya, saya mau lihat kartu dia yang GG apa aja tadi, termasuk Zera gitu, saya mau lihat Zera efeknya apa gitu. Squad Dragon ya, terlalu common gitu kartu itu dulu yang keluar. Kalau nggak itu Metal Beat Dragon atau enggak Perfectly. Tapi nggak apa-apa, kita lihat efeknya dia. So, dia akan naikin semua monster tipe Dark ya, Call the Field. Saya serang pakai Dolbert. Jeger 3400 saya kena damage. Oke. Oke guys, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.